UKM Mitra Binaan Pertamina tampil memukau di depan para delegasi The Third Energy Transition Working Group ETWG di Nusa Dua, Bali. Dalam ajang Forum Transisi Energi G20 ke-3 ini, para Mitra Binaan Pertamina Group menampilkan produk-produk unggulan mereka. Mau tahu produk terbaik UMKM Binaan Pertamina? Yuk kita kenalan dengan 3 Mitra Binaan Pertamina dan dengar ceritanya. Jadi pada hari ini kami dibantu oleh Pertamina untuk memperkenalkan kembali produk-produk kami kepada pengunjung maupun peserta atau partisipan delegates of convention. Selama pameran itu antusias peserta pameran sangat bagus. Semua tester coklat yang kami bawa selalu habis. Rasanya menurut mereka, ya, menurut mereka itu sangat enak, unik. Dan kami juga sering sekali pameran ke luar negeri, ke Cina, ya, di Guangzhou, di Chengdu, kemudian di Laos, Myanmar, Kamboja. Coklat asli buatan Bali, dibuat oleh putra-putra Bali, bertempat di Bali, ya. Dan UMKM ini sudah jalan sejak 5 Februari 2007. Kami menjadi binaan Pertamina sejak 2020 dengan bantuan Pertamina ini. Kami sangat bersyukur kita bisa bangkit lumayan cepat. UMKM Binaan Pertamina Geothermal Energy yang terlibat dalam pameran di ajang rangkaian G20 ini juga bersyukur bisa dikenalkan Pertamina. Kalau kita sebetulnya main di kopi sudah dari tahun 2012, tapi saat itu kita masih tradisional, jadi masih jual gelondongan. Nah, setelah kita bergabung dengan PGE, dengan Pertamina, dari 2018, nah dari situ alhamdulillah kita mulai belajar banyak hal tentang pengolahan kopi. Bahkan di kemasan kita itu dibantu sama Pertamina dari sama PGE dari mulai desainnya dan juga percetakanannya. Secara penjualan kita memang masih didominasi di lokal di Indonesia gitu. Kita pernah ke Papua kirim barang, ke Aceh juga, ke Kalimantan, ke Sangatta. Kalau ke luar negeri kita baru tembusnya itu ke Dubai, ke Singapura, sama ke Australia. Ini sangat luar biasa sekali kesempatannya. Pertama, secara branding kita akan semakin dikenal karena kan kebetulan yang datang juga delegasi dari berbagai negara, ya. Kami merupakan Blue Classic. Blue Classic ini merupakan salah satu UMKM dan juga ada kelompok tani yang bermitra dengan PGE. Kami bergerak di bidang kopi, mulai dari hulu, hilir, mulai dari pertanian sampai pengolahan sampai dengan penjualan, retail. Kita basisnya sekarang untuk penjualan kopi sudah sampai di Solo, Jakarta, Bandar Lampung, dan Palembang. Setelah kami bergabung dengan Pertamina, proyek-proyek yang kami lakukan adalah mengakselerasi atau mempercepat apa yang sudah kita grand plan tahun-tahun sebelumnya. Harapan kami adalah senantiasa untuk saling support, terutama mensupport edukasi pengetahuan. Sebagai BUMN, Pertamina terus berkomitmen mendorong roda perekonomian dan kemakmuran para pelaku UMKM di tanah air. Harapkan dengan dukungan program kemitraan dan kerjasama lintas sektoral, produk-produk UMKM memiliki peluang besar masuk ke pasar global tanpa batas dan berdaya saing. Tim Liputan Energia TV.